barangkali ada sebagian di antara kita yang kemarin dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penyakit terkena virus COVID-19. Barangkali ada yang merasakan nikmatnya terkena virus itu, sampai tidak bisa berbicara, tidak bisa tidur, tidak enak makan, tidak enak minum. Kesulitan kita hadapi dalam tubuh kita. Barangkali ada juga di antara kita yang selama tidak terkena wabah COVID itu. Tapi kita ingat juga betapa banyak saudara-saudara kita yang Allah panggil ke hadapan-Nya wafat dengan sebab virus COVID-19. Ta'addud al-asbab wal-maut wahid. Boleh jadi banyak sebab orang meninggal, tapi memang kematian itu satu, ya, kematian menghadap Allah. Tapi kita, Masya Allah, hadirin, subhanallah, kita walaupun mungkin pernah terkena sakit, walaupun mungkin pernah menderita, walaupun mungkin menghadapi kesulitan ekonomi, walaupun menghadapi kesulitan yang lain-lain, tapi kita Allah anugerahkan kita sehat malam ini, Allah anugerahkan kita ketemu Ramadan lagi, Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Anugerah yang luar biasa, Masya Allah. Kita tetap ingat, kita sampaikan selawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti ajaran beliau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan. Kita datang ke sini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke sini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena qiyam Ramadan itu disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita melaksanakan ini berkata cinta kepada Rasulullah, kita ikuti ajaran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ayat yang saya bacakan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, insyaallah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sering mendengar, kita sering membaca bahwa Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Di satu sisi, keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Keagungan bulan suci Ramadan karena di dalamnya pada bulan itu diturunkannya Al-Qur'an. Mukjizat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci yang Allah jaga dari sejak diturunkan sampai hari akhir nanti. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga kesucian Al-Qur'an. Betapa mulianya bulan suci Ramadan. Betapa agungnya bulan suci Ramadan karena bulan itulah Al-Qur'an diturunkan. Betapa mulianya, betapa istimewanya bulan suci Ramadan karena di bulan itulah diwajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa kata Allah adalah ibadah yang langsung diterima, langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu li kata Allah, wa nasibi. Allah yang akan membalas ibadah puasa. Demikian istimewanya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita bisa merasakan keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan itu? Ramadan mulia dari Allah. Ramadan agung menurut Allah. Apakah kita bisa merasakan, kita bisa menikmati keagungan dan kemuliaan Ramadan? Masyaallah hadirin wal hadirat, malam ini saya sangat terharu sekali, bangga sekali. Masjid Al-Kautsar penuh. Dan saya berdoa berharap jumlah jamaahnya tidak berkurang sampai malam ke-30 Ramadan. Amin. Bahkan kalau perlu bertambah. Amin. Mungkin sampai
30 atau mungkin 29 kita tidak tahu, Allah alam, nanti kita lihat. Tapi insya Allah ini menunjukkan kebahagiaan kita, kesukacitaan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah setidak ingin berbagi kebahagiaan dengan rakyatnya, dia perintahkan pegawai istana untuk mengundang orang ke istana. Siapa yang diundang? Orang yang kira-kira kalau diajak makan sama khalifah itu akan bahagia, akan senang. Maka pengawal istana itu keliling tamu cari siapa kira-kira orang yang akan senang kalau diajak makan di istana. Ditemukanlah seorang pengembara. Hari itu bukan Ramadan. Ditemukan pengembara yang menggambarkan kami di tengah panas terik matahari. Panas terik matahari. Diundang, ayo ikut ke istana. Raja mau bertemu. Bertemu. Begitu ketemu, langsung dia nyanyi, mari kita ke ruang makan. Di hadapan di meja makan sudah terhidang makanan yang luar biasa nikmat jumlahnya banyak. Pilihan berbagai macam makanan yang istimewa yang mungkin boleh jadi pengembara ini belum pernah merasakan atau bahkan mungkin belum pernah melihat. Lalu raja mengatakan, khalifah mengatakan, mari kita makan. Pengembara itu mengatakan, yang mulia, terima kasih Anda sudah mengundang saya untuk makan. Tapi nama saya sudah menerima terlebih dahulu undangan dari yang lebih mulia dari Anda. Khalifah menangis. Apakah ada orang yang lebih mulia dari saya? Siapa yang lebih mulia dari saya? Saya sudah menerima undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Hari ini saya berpuasa. Sehingga mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi undangan. Bapaknya ya, sana lewat sana. Yuk, let's go. Kemarin kan tadi ada orang lagi jepretin ya, jepretin gini. Iya. Ini kok kayak kali ya? Kali pasti kan ya? Bukan. Ada bazar di sini kalau sore besok rame nih. Besok kita lihat, masya Allah, antusias menyambut hari Ramadan pertama. Mudah-mudahan selalu rame seperti ini ya. Kan semangat jadi tarawehnya kalau rame. Papanya udah di mobil.